Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita bertemu kembali di hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhanlah kekuatan bagi kita orang percaya untuk menjalani hari-hari hidup kita. Ayat harian kita hari ini, Rabu 17 Agustus 2022, diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati telah menjadi kemerdekaan bagi setiap orang percaya dari belenggu dosa dan kematian. Tuhan telah menganugerahkan kemerdekaan itu bagi setiap umat manusia di dalam kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan itulah yang menjadi sukacita bagi kita, karena ada pengharapan yang pasti bahwa di balik hidup kita ini masih ada hidup yang lebih indah yang akan kita alami dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini adalah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. 77 tahun sudah Tuhan berikan kemerdekaan itu bagi bangsa Indonesia. Itu adalah merupakan anugerah yang luar biasa. Bangsa kita dibebaskan, dimerdekakan dari belenggu penjajahan. Kita tahu 400 tahun sudah kita dijajah oleh bangsa penjajah. Tetapi kita dibebaskan, dimerdekakan oleh Tuhan karena kasih anugerah-Nya. Demikian juga umat Tuhan, orang percaya yang telah dimerdekakan Tuhan dari kematian dan belenggu dosa, di mana pada saat Kristus menundukkan, menaklukkan kematian dan belenggu dosa, di sanalah orang Kristen merdeka dari belenggu dosa. Dan begitu juga umat Tuhan, 400 tahun mereka diperbudak di Mesir, dan karena kuasa Tuhan mereka dimerdekakan dan akan ditibakan di tanah perjanjian. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, bagaimanakah kita mengisi kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan? Sia-sialah kemerdekaan itu jika tidak kita isi dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras, dan mewariskan kepada setiap generasi bangsa Indonesia supaya mereka benar-benar mengetahui itu adalah anugerah Tuhan Yesus Kristus yang sungguh luar biasa buat bangsa kita. Sebagaimana di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 renungan harian ini yang mengatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Terpujilah Allah, Dialah yang memerdekakan kita. Dan Dia sangat menginginkan bagaimanakah kita
mengisi kemerdekaan itu dengan baik di hadapan Tuhan, baik sebagai orang Kristen maupun sebagai bangsa Indonesia, sehingga kemerdekaan yang dianugerahkan Allah tidak sia-sia. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, sudah sejauh manakah kita mengisi kemerdekaan kita, baik itu di dalam iman maupun di tengah-tengah bangsa kita? Apakah kita telah benar-benar mewariskan kemerdekaan itu kepada generasi muda supaya mereka benar-benar mengetahui dan mengimani bahwa kemerdekaan kita itu adalah benar-benar anugerah dari Tuhan? Jika Petrus membimbing, membina jemaat mula-mula pada saat itu, dia menegaskan, janganlah kemerdekaan yang kamu terima menjadi dosa bagimu. Tetapi bagaimanakah kita dengan kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus, kita isi dengan hati yang taat kepada Tuhan dan menuruti kehendak Tuhan, sehingga kemerdekaan yang dianugerahkan Tuhan tidak sia-sia, tetapi kita isi dengan tunduk dan taat kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kita telah merdeka dan Tuhan menganugerahkan itu. Mari kita isi kemerdekaan itu dengan perbuatan yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di hari yang indah ini. Terpujilah Allah buat segala berkat dan karunia Tuhan yang membebaskan kami dari belenggu dosa dan kematian. Dan di dalam kebangkitan Yesus Kristus, kami dimerdekakan. Dan kami akan mengisi kemerdekaan itu dengan melakukan yang terbaik di mata Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini bangsa kami, bangsa Indonesia, telah Tuhan berikan kemerdekaan, membebaskan kami dari penjajahan. Dan kini Tuhan mengingatkan kami supaya kami mengisi kemerdekaan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Kuatkan kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mewariskannya kepada generasi muda, sehingga mereka berkarya sungguh-sungguh untuk mengisi kemerdekaan ini. Bapa di surga, berkatilah jemaat-Mu yang dengar-dengaran akan firman-Mu hari ini. Berkati mereka menjadi saluran berkat. Dan bagi mereka yang sakit, mari angkat segala penyakit mereka, sehingga mereka di dalam kesehatan menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan hapuskanlah segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah Tuhan. Terimalah doa kami, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.